Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Di sini saya berbagi informasi di hadapan sahabatku semuanya Masih terkait kontroversial dari Menteri Agama dari media online demokrasi.id dengan judul Besok PA212 gelar aksi bela Islam di depan kantor Gus Yakut Persaudaraan alumni 212 berencana akan menggelar aksi Bila Islam di depan kantor Kementerian Agama besok Jumat 4 Maret 2022 hal tersebut disampaikan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin yang mengirim poster acara. Poster tersebut memuat tulisan ajan kalimat suci tidak layak dibandingkan dengan anjing yang najis. Bakda Jumat dilaksanakan. Jumlah umat yang hadir belum bisa diestimasi, kata Novel Kamis 3 Maret 2022 Dalam poster tersebut tertulis tiga hal yang menjadi tuntutan aksi bela Islam terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Koumas Pertama, PA212 meminta Gus Yakut mundur dari Menteri Agama Kedua, meminta pihak berwajib melakukan memproses dan penjarakan penoda agama. Adapun tuntutan ketiga yakni menuntut Gus Yakut menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Islam. Sebelumnya koalisi ulama, habaib dan pengacara anti penodaan agama atau KUHAP APA telah melaporkan Menteri Agama Yakut Kolil Komas ke Baris Krim Polri tentang ajan dan gonggongan anjing namun laporan tersebut ditolak oleh pihak kepolisian. Tidak hanya melaporkan Menteri Agama Yakut, Novel Bawukmin juga menyebut PA212 akan melaksanakan perintah Imam Besar Habib Rizieq Syihab untuk melakukan aksi bela Islam terhadap pernyataan Gus Yakut. Nah, demikian informasi kawan. Ya. Jadi ini masih dar. Ya, inilah rencana untuk aksi besok. Di sini saya sebagai sahabatmu, temanmu, saudaramu hanya bisa berpesan ya agar uh, tetap ya menjaga protokol kesehatan di masa pandemi. Yang kedua, semoga dengan adanya aksi ini ya pemerintah bisa mendengar dan kedepannya tidak ada lagi pejabat pejabat publik ya yang menyampaikan sesuatu yang bersifat kontroversial akhirnya terjadi kegaduhan ini saja kawan sekedar informasi dan bagikan videonya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka